Baik lagi di channel aku, Aurelia Tinsky. Nah, jadi di video aku kali ini, aku pengen bikin video unboxing lagi. Unboxing casing yang baru aku pesen kemarin. Ini hari ini, paketnya udah datang. Langsung aja ke video unboxingnya. Nah, ini dia paketnya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe channel aku, boleh dibantu ya subscribe-nya. Makasih. Oke, balik ke paket aku ini. Paketnya ini sampainya itu 4 harian, guys. Aku gak sabar banget pengen pakai casing baru. Nah, jadi aku tuh pesan 2 casing. Nah, tuh udah kelihatan kan? Yang satu warna putih bening biasa, yang kedua ada warna coklat. Nah, ini aku lagi buka soft case yang warnanya bening. Dan aku langsung kaget dong. Ternyata bahannya cukup tebel. Aku suka banget. Tuh, lihat kan tuh detailnya tuh. Nah, terus ini ke softcase yang warnanya coklat. Gak bermotif sih, guys. Jadi ini tuh polos gitu, warna coklat. Dan pertama aku pegang, ternyata emang sebagus itu, guys, casingnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih untuk detailnya. Nah, jadi ini hasilnya kalau udah dipasang di handphone aku. Tuh, cakep banget. Nah, jadi ini tuh aku beli di toko ini, harganya segini. Aku kemarin tuh sempet kayak kebingungan pengen beli di toko mana. Ya kan, aku kan juga menyesuaikan dengan jaraknya juga supaya datangnya agak lebih cepat juga ya kan. Nah, terus aku gak tahu kenapa kayak memilih si toko ini di marketplace ini. Dan ya, aku tentunya juga ngeliat penilaian-penilaian di tokonya, di review produknya juga, supaya lebih yakinin aku kalau produknya tuh emang bener-bener bagus gitu loh. Tapi harganya ya under 10 ribuan dan worth it banget dong. Ya ampun, ini aku seneng banget sih, ini bener-bener kayak bagus banget, tebel, terus bahannya juga bagus. Dan di toko ini juga ada casing-casing handphone yang lainnya dan juga ada aksesoris yang lainnya, guys. Jadi kalian bisa langsung aja klik link yang aku taruh di deskripsi, link tokonya aku beli di situ. Oke, jadi segini dulu aja ya, guys, untuk video unboxing aku. Makasih semua yang udah nemenin aku untuk unboxing video kali ini. Kalau misalnya aku ada salah-salah kata atau perbuatan yang ada di video kali ini, mungkin tolong dimaafin ya. Dan kalau misalkan kalian ada ide-ide konten yang lainnya buat aku, boleh banget ditulis di kolom komentar ya, supaya aku bisa bikin-bikin konten yang lainnya. Oke, sampai sini dulu ya. See you in the next video. Bye-bye.